berbeza jauh dengan kita. Tapi walau bagaimanapun, kalau niat kita nak belajar, insyaAllah. Saya datang belajar, saya belajar di Singapura. Saya ulang sebenarnya, semalam saya cakap begitu juga. Bila guru saya di Aljunied terbalik, dia datang, dia boleh mengajar dengan baik, boleh bercakap Arab dengan baik. Saya rasa saya akan buat macam dia. Saya nak pergi Mesir macam dia lah. Saya boleh mengajar anak-anak di Malaysia ni, di Pahang ke mana. Itulah cita-cita saya. Saya tidak ada cita-cita untuk menjadi mufti. Saya tidak ada cita-cita. Dan bila saya balik, ada bekas kadi besar datang jumpa. Masuklah jadi kadi. Saya kata saya tidak, saya tak nak jadi kadi ni. Saya nak mengajar. Itu yang kita, saya bercerita tahun 6 tahun saya mengajar. Saya tidak ada diploma. Orang kalau nak mengajar dia kena ada diploma pendidikan. Saya akhirnya saya buat diploma. Dapat diploma pun susah lagi nak dapatkan jawatan yang tetap. Akhirnya ada telefon, dia kata di sini ada jawatan kosong ni, kadi ni, tak ada orang yang nak ni. Sebab bila saya kata saya ada cita-cita, dia kadi pula beritahu, entah, dia kata kawan-kawan anak juga, apa ni entah, orang kadi ni orang lagi, kadian ni penar. Kita pun sebab salah ni. Tapi oleh kerana jawatan dah 6 tahun tak bergerak, kita punya cita-cita nak mengajar tu tidak ada, tak diberikan jawatan tetap ke. Nak tak nak terpaksa lah saya cubalah juga untuk temuduga. Temuduga tu dipanggil hari itulah dia isi surat panggilan, dia telefon, dia suruh datang. Tak ada orang nak jadi kadi waktu tu, semua nak jadi guru. Pada temuduga alhamdulillah berjaya. Saya pakai baju kemeja biasa je, tak adalah pakai kot nak tunjukkan nak hebat supaya diterima. Tapi alhamdulillah diterima. Mana ditakdirkan jugalah. Dan ayah saya pun menjadi kadi dulu, kadi di Temeloh. Temeloh Pahang. Saya jadi kadi kemerhailan selepas saya mengajar di beberapa sekolah, antara ini sekolah sekolah apa tinggi agama di Pekan. Saya menjadi kadi di kemerhailan, kadi di Temeloh, kemudian di Kuantan. Bila nak jadi kadi ni, kita kena ada satu diploma kehakiman untuk supaya kita boleh menghakimkan orang. Mana tuan-tuan di sini boleh ada kuliah syariah, syariah wa qanun itu, dia mesti ada satu apa syahadah yang mengiktiraf kuliah syariah kita itu untuk menjadi hakim ataupun peguam. Saya ambil diploma kehakiman di Universiti UIA. Saya rasa biar saya bercerita tentang diri saya lah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh memanjat untuk mencarikan cemerlangan lebih daripada saya. InsyaAllah, amin. Kalau nak cerita pasal hukum hakam ni, Syekh Ruak kita ada depan semua. Terima kasih yang datang. Saya ambil diploma pendidikan, kemudian saya ambil diploma kehakiman untuk melayakkan kita menjadi kadi. Waktu tu kadi, dia kadi tu menangkap orang punya. Lepas tangkap kita pula, orang dia dihadapkan mahkamah, kita pula jadi hakim. Boleh ke? Tak boleh sebenarnya. Sebab tu sekarang ni, hakim dipisahkan dengan, kadi dipisahkan dengan, dia panggil sekarang ni mahkamah dia. Tak,
kalau kita tangkap orang, besok kita bercara, panggil dia bercara. Kita kata, awak dituduh sebagai tuduh kerana khalwat, kata. Eh, tidak, dia kata. Mana boleh tidak? Saya tangkap awak. Kata hakim. Mana boleh, kata. Mana kalau peguam datang, saya akan defend dia. Dia tidak melakukan perkara. Tidak apa, saya sendiri yang tangkap. Mana boleh hakim menangkap orang kemudian bercara, kan? Dia jadi bias, dia jadi tidak adil. Sebab tu dah pisahkan. Sebelum itu, tuan-tuan, saya jadi hakim, orang apa mendaftarkan nikah kahwin kita, masalah imam-imam kita, masalah nak menguasakan perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita, sehingga kan misalnya orang mualaf dia masuk Islam kemudian dia dibiarkan begitu saja, dia bekerja, akhirnya bekerja di di jirat Cina, kubur Cina, kemudian meninggal padahal dia mualaf. Bila Cina, orang Cina ni ingat dia Cina lah, kerja di kubur Cina, mati tanam dalam kubur, di kubur Cina tu. Kemudian anaknya atau ada orang tahu yang dia ni sebenarnya dah Islam, kita gali tu, sebab dalam keadaan yang baru lah. Sebab kalau bukan Islam duduk kat sini, kalau di orang Islam di dalam ditanam di kubur yang bukan Islam, kita gali macam mana pun. Kali pindahkan sepanjang kita bawa tu semua berbau busuk tu. Tu kerja kita macam-macam kerja. Sebelah malam kita ceramah, pagi kuliah, masalah keluarga pun kita hadapi. Saya hadapi semua tu. Lepas tu barulah dipisahkan antara kadi. Lepas tu dia kadi tu, dia kata bila tak buat mahkamah, dia tak sebut kadi lah, dia panggil pegawai agama Islam, pegawai agama Islam daerah. Begitu mana. Tapi tuanku sultan tak nak, dia nak kadi juga. Jawatan kadi tu lebih lagi. Bila ni pegawai agama daerah, tak, dia tak semangat sikit, tak ada dia. Bila ada kadi tu barulah. Kekal lah sekarang masih kadi. Mereka dia pisahkan. Sebab tu bila nak pisah, tuanku panggil. Orang nak jadi kadi. Saya antaranya sekarang, antara yang saya dipanggil dan ketua hakim syar'i sekarang ni, Dato' Abdul Rahman Yunus. Kenal. Yang apa menghukumkan kes sebat 6 rutan itu yang heboh tu. Tuanku panggil saya dengan dia, dia tanya, oh, nak jadi nak masuk hakim, ha, pergilah. Bila tanya saya, awak tunggu dulu. Tunggu dia, kenapa pula suruh tunggu ni? Sebab kita pernah jadi hakim. Tapi jiwa saya sebenarnya tidak juga berminat dengan hakim tu. Saya bimbang masalah-masalah tentang menghadapi masalah-masalah orang ni, dan kita hakimi dengan keadaan yang tidak adil tu kan. Kita dipisahkan antara jabat kadi, mahkamah. Selepas itu saya menjadi kadi, kemudian terus buah duit tuanku. Bila ada majlis, dia suruh kita baca doa. Kita baca doa itu mendoakan tuanku. Kan kita, tuan-tuan jangan silap faham lah. Sedangkan apa, Rasulullah sendiri antara dia berdoa antara dua Umar kan, supaya salah seorang daripadanya dapat membantu Islam, maka lahirlah Umar. Mana lahirlah Umar? Iaitu Umar bin Khattab masuk Islam. Mana kita mendoakan orang, kalau orang dah mati, orang yang kafir dah mati, tak boleh, haram. Tetapi orang yang masih hidup ni kita boleh mendoakan supaya mereka beriman. Ini apatah lagi apatah lagi raja kita, ketua agama, supaya dia apabila kita doakan, mungkin Allah buka hatinya, dia menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya.
saya dilantik menjadi Timbalan Mufti pada tahun 2000. Sebelum tu menjadi kadi. Apabila jadi kadi, masalah masyarakat ini kita kena hadapi, kena nasihat dan sebagainya. Kemudian orang kata macam mana nasihat orang? Kita kena belajar ada satu kursus ataupun satu apa yang dipanggilkan counseling gitu. Akhirnya saya pergi belajar ke universiti teknologi, ambil master dalam counseling tu, tuan. Itu yang dapat counseling tu. Sebab apa? Saya menghadapi, kalau di Kuantan itu satu tahun kita terpaksa apa berdepan dengan orang yang bermasalah. Katalah satu orang yang bermasalah, dia datang, kita nak nasihatkan dia kurang-kurang satu jam. Kalau dua orang, suami kita nasihat, isteri nasihat, dah satu jam, suami satu jam, isteri satu jam, dah dua jam. Itu seorang, sepasang. Mana masa kita habis begitu saja. Maka cara untuk kita counseling, untuk kita menasihat, mungkin tak betul kena. Itu yang saya pergi masuk master. Master dalam counseling di UTM itu. Sebenarnya beginilah. Kita belajar ni, belajarlah. Bila dah dapat BA nanti, itu tuan-tuan sudah dapat satu syahadah yang melayakkan kita bekerja. Dan di Malaysia ni mudah sekarang ni untuk kita dapatkan master, untuk kita mendapatkan PhD. Kita tak andak begini. Ustaz Ruak kita tadi, kita sedang berdepan dengan Wahabi ni. Orang yang keluar daripada universiti di Madinah tu ramai sekarang ni, dan mereka cepat, mudah untuk mereka lulus dalam master dan PhD ni. Sebab tu tokoh-tokoh yang ada di Malaysia sekarang semua dibolot oleh orang-orang ni, dan mereka ni memahami tentang akidah, memahami tentang syariah ni. Mereka merujuk kepada kitab Ibn Taymiyah. Kalau akidahnya tu, kalau syariah, hukum hakam, Ibn Taymiyah. Kalau akidah, Ibn Taymiyah. Kalau akidah pun Ibn Taymiyah juga. Sebab tauhid tiga selangkai ni, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan asmaul husna itu. Ibn Taymiyah yang mencipta, yang bagi saya gunakan istilah mencipta tauhid tiga serangkaian ini. Mana Ibn Taymiyah lahir tahun 70-an gitu. 700 tahun. Tahun 700 tahun. Artinya sebelum itu 600 tahun, 500 tahun, 400 tahun. Akidah apa yang dipakai? Dah tentu akidah yang dipegang dari sejak dulu, iaitu Asy'ariyah wa Maturidiyah. Mereka apabila berpegang kepada akidah ini, mereka tidak belajar sifat 20 ini, menyebabkan mereka tidak kenal Tuhan sebenarnya, sifat-sifat Allah sebenarnya. Itu yang sebut Tuhan di atas langit. Tuhan duduk seukur macam kita. Kalau Allah SWT Ar-Rahman ala arsyistawa tu, wallahu alam, kita tak takwilkan, tak apa, tak takwilkan macam mana ini, kata ini duduk macam kita duduk. Itu yang jadi syirik dalam kita punya akidah kita. Kita kena apa, tak betul mentasjisimkan, mana seolah mengatakan bahawa itu Allah itu serupa dengan makhluk, sedangkan Allah laisa kamitsli syai', tidak menyerupai sesuatu. Tapi inilah pahaman mereka, dan mereka sekarang ni cuba untuk menyebarkan pahaman-pahaman ini. Kenapa saya menjawab tentang masalah Ibn Taymiyah ni? Kita tak boleh untuk kita rujuk. Kita bukan mempertikaikan keilmuan Ibn Taymiyah tu. Ibn Taymiyah dia ada berapa kitab? Berapa jilid kitab majmuk fatwa ni? 30 berapa? 34, 37, begitulah. 30 lebih sih. Tapi di Pahang ni, dan begitu juga negeri-negeri lain, kecuali Perlis lah, saya tak tahu. Saya Perlis. Sejak dulu lagi, Sultan yang memerintah yang dulu,
Sultan Ahmad I dulu di Pahang ni, dinasihatkan oleh mufti dia yang pertama, begitulah juga. Maksudnya kalau kita berakidah dengan akidah Asy'ariyah wa Maturidiyah itu, maksudnya kita belajar sifat 20. Kemudian dari segi hukum hakam ni, sekarang ni kita kata kita mengutamakan qaul muktamad daripada mazhab Syafi'i, mengutamakan. Maksudnya kalau ada masalah masyarakat, kita boleh berubah mengambil pada mazhab-mazhab yang lain. Itu maksudnya. Dengan itu kalau siapa saja nak berceramah di Pahang, asahnya dia kepada orang ramai ni tak boleh berceramah. Nak kata bahawa kita batal wuduk ni antara lelaki perempuan kan bersentuh, tak batal, tak boleh bercakap begitu. Dia mesti dalam Syafi'i, kita pegang dalam mazhab Syafi'i, sentuh lelaki perempuan yang bukan mahram tu batal. Itu pandangan kita. Dia tak ada, tak usah petikai lah. Tak usah nak bawa, nak pandai-pandai kata dia betul, dia kata-kata. Tak usah lah. Memang ini pegangan kita. Sebab tu yang kita lihat bahawa dalam surah An-Nisa ni, yang auzubillah minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dia. Dan seterusnya lah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan ulil amri ni di kalangan kamu ni. Mana dalam kita nak melakukan solat misalnya, kita solat ikut taat kepada Allah. Kita sembahyang 5 waktu, solat 5 waktu kerana taat kepada Allah. Dan juga kita taat kepada Rasul, iaitu sallu kama raaitumu ni usalli, di dalam ibadah ni begitulah. Artinya kita dulu kan, kenapa kita solat? Kerana Allah suruh. Macam mana kita solat? Kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada pula ulil amri minkum ni, dan kita juga kena taat juga kepada ulil amri. Ulil amri maksudnya begini, kita nak solat itu, dalam solat pandangan-pandangan ulama mazhab Hanafi ada, mazhab Maliki ada, maka raja yang memerintah itu dia nak berpegang mana satu antara empat mazhab ni. Macam di Pahang dipegang dengan mazhab Syafi'i. Dengan itu apa-apa saja rujuk kepada mazhab Syafi'i. Mana selesai masalah. Lepas tu siapa nak jadi imam, maka dia kena bila subuh kena bawa kunut. Ini kita punya cara yang telah diputuskan dari sejak dulu hingga sekarang. Dah, tak usah nak bincang dah maksudnya. Tak usah nak bincang kata tak betul kunut ni, tak payah, tak payah. Benda selesai dah, selesai. Kalau kita nak bincang-bincang kata tak kunut, tak pernah, awak siapa dengan Syafi'i? Syafi'i kan menyebut tentang kunut itu. Kita siapa? Kemudian ada di antara sahabat-sahabat kita kadang-kadang jadi imam tu tak ada bismillah. Dia kata memang bismillah ni saya tengok dalam hadis gini-gini-gini. Awak siapa? Siapa dia? Nak menukar mazhab, nak buat satu perubahan kepada masyarakat Islam, khusus ni dipaham dan negeri-negeri yang lain. Tak boleh sebenarnya. Kita dah ada pegangan. Dan Tuanku Sultan sebagai ketua agama setuju begini. Sebab tu Sultan, bila kita tengok mas kahwin di negeri Pahang RM22.50. Kita beritahu Sultan, kita ambil buat kertas ni, kata begini, negeri lain pun dah ni, Tuanku sembah pada Tuanku, dah RM22.50 kata. Dia tetap pegang, kita ikutlah. Kita tak berpegang dengan bawah diri Tuanku. Mana Tuanku tahu bahawa RM22.50 itu yang wajib tu. Tapi yang hantaran tu RM100,000 kan, kan, RM10,000. Seperti dia fikir, mungkin Tuanku fikir begitu. Tapi akan datang, kalau bawah diri yang telah memilih Tengku Mahkota ni, mungkin berubah lah tu. Tapi kita itulah maksudnya. Kalau di Pahang ada orang nak kahwin, ada orang Selangor kata, orang Selangor ke kena. Orang Selangor dia boleh 300 ataupun lebih kan, dia boleh. Saya nak sebut 1,000, tak boleh. Ini peraturan negeri Pahang, kena ikut RM22.50. Asal aku terima nikahnya dengan RM22.50, tak boleh. Jangan nak bergaya, aku terima nikahnya dengan RM10,000, tak ada. Dia faham RM22.50. Itu mana? Selesai masalah. Tak usah nak bincang lah, kata begitu, tak payah. Sebab siapa ketuanya? Ialah kebawah duli yang maha mulia, Tuanku Sultan. Dengar. Selesai mana? Apa lagi? Kita nak kahwin ke nak bincang tentang mas kahwin?
Itu contoh. Mana faham dia begitu. Kalau kita nak bincang tentang macam kita belajar, saya belajar, datang ke Mesir ni, dia tengok Malaysia saja Syafi'i. Kita belajar fiqh Syafi'i. Selepas itu barulah muqaratul apa fiqh muqarin. Kita belajar Hanafi, kita tahu. Waktu zaman saya dulu Syekh Muhammad, Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i, saya sempat belajar dengan Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i, sahibul Takmilatul Majmu'. Dia duduk di Syarik Asyara dekat dengan Medan Abdul Bashar tu. Abdul Bashar kan dekat rumah Melayu tu. Tiga kali dia datang. Hari tiga kali dia membaca kitab Umdatul Qari', Ihya Ulumuddin dan Kulyubi wa Umira. Kami menadah macam tuan-tuan sekarang ruak dia begitulah. Tapi terbuka kepada sesiapa saja. Oh, Arab pun datang. Akhirnya orang Arab lebih ramai dari orang Melayu. Orang Melayu duduk bawah ni sebelum dulu. Hall ni terbuka ni, kita boleh tengok bawah tu. Boleh tengok TV kat situ, kat sebelah kiri tu, itulah surau. Budak-budak kita ada yang tengok televisyen kat bawah tu. Sedangkan Syekh Muhammad Najib Muti'i ni bukan sebarang orang. Itulah. Tapi alhamdulillah dengan kita belajar barakah. Saya ingat lagi bahawa bila Syekh bila lepas kuliah tu, dia doa, di antara doa yang paling mudah mendoakan anak pelajar-pelajar ni, fatahallahu alaih, fatahallahu alaih. InsyaAllah kita ambil. Allah bukakan hati kita, hidayah dan sebagainya, ilmu insyaAllah. Dengan ilmu yang ada saya rasa tak layak saya jadi mufti. Tapi mungkin kita tawaduk dengan guru kita, tak tahu macam mana. Bila lepas jawatan timbalan mufti tu, tuanku pun bila mufti yang tu dah bersara, dia terus lantik saya. Mana mufti ni dalam enactment kita adalah dilantik oleh Bawah Duri Yang Maha Mulia Sultan. Dia tidak ada iklan siapa nak jadi mufti. Tak ada, dia tak ada iklan. Mana orang yang telah tuanku lihat daripada bawah. Saya kenal tuanku jadi kadi dulu dari tahun 88. Sebelum tu jadi mengajar dia tak kenal. 88 dia kadi, dia kenal sehinggalah tahun 2000. 88. Mana bukan mudah tuanku nak tengok ni boleh layak dia jadi mufti tu. Itu pun patutnya tak layak je. Tapi mungkin dia tak nampak orang lain nampak saya. Teruslah, sinilah sekarang. Dan apabila PM tanya bila habis, saya bulan 3 habis lah, dia kata. Saya tak ada kuasa, kata PM. Kena tuanku lah kalau nak. Yelah, pun saya pun tahu juga, saya pun tak nak cerita pasal nak naik, nak menyambung tu, saya pun tak cakap. Dia seolah dia terasa pula macam kita nak minta, nak ngapu dia supaya kita dilantik sambung jawatan. Tak, sebenarnya menunjukkan di sini, cakap PM, dia tak ada kuasa berkaitan dengan mufti ni. Begitu juga MB, dia tak ada kuasa untuk mengatakan. Mungkin dia nasihat saja kepada tuanku sultan. Kalau suatu sultan kata ini aku punya, dia pun malu juga, dia tak beranilah nak cakap sesuatu. Mana itulah maknanya, bila mufti cakap sesuatu, ada orang kata ini semua ini apa tu, orang Najibnya. Tidak. Tak ada kena-mengena dengan Najib sebenarnya. Ini semua jaga periuk nasi. Kami ini jadi mufti adalah kehendak kebawah diri tuanku sebagai dia ketua agama. Itu maknanya. Kawan-kawan, tuan-tuan faham jawatan mufti itu. Dan apabila macam saya buat satu, bila ditanya, kadang-kadang ditanya, waktu tu orang buat apa, muzaharat, tunjuk perasaan, berkemah dekat Dataran Merdeka, pelajar-pelajar berkaitan dengan PT-PTM tu. Kemudian dia minta supaya PT-PTM ni dihapuskan. Tak ada PT-PTM.
Kemudian orang tanya saya, wartawan tanya saya, apa hukum kalau orang tak bayar PTPTN ya? Saya tanya, PTPTN itu apa? Butang ke? Nah, butang lah, dia kata. Dia kena berjanji dalam dalam borang tu, dia berjanji nak bayar sebagai hutang. Saya kata, kalau hutang, wajib bayar, dia kata. Bila pak-pak ni tahu saya, saya kata PTPTN wajib bayar, tak bayar haram hukum ni, saya kata. Ah, dia kata, ini mufti, ini mufti cari makan. Dia tanya tentang hal tentang hutang, saya kata orang yang mati syahid pun terhadang, terhalang dia untuk masuk surga kalau dia masih ada hutang. Takkan saya kata PTPTN, siapa yang ada PTPTN tak tak mampu bayar, hukumnya halal gitu. Siapa saya? Dan dia hutang mesti kita hukumnya, orang yang berhutang kena bayar hutang. Itu hukumnya. Saya tak boleh jawab lain. Kemudian ada pula dia kata, genting Highland tu macam mana? Apa pula melarat genting Highland? Pasal PTPTN dia kata boleh menjawab. Pasal genting Highland tak jawab. Dia tak tanya saya genting Highland, cuma tanya saya. Saya jawab, saya boleh jawab. Kalau genting Highland tu sekarang ni bukan hak kerajaan dah. Dah dibeli oleh oleh Goh Tong tu. Dia dah beli. Itu dah beli. Sekarang ni kita cuba kita fikirkan bagaimana kita nak dapatkan duit, kita beli semula pada Goh Tong tu. Ha, patut kita fikir gitu. Waktu dia beli, waktu dia, saya bukan jadi kadi pun. Saya tak tahu apa pun kena-mengena. Tapi kita ada tindakan lah. Siapa yang pergi, orang Islam, pergi masuk ke dalam ke dalam tempat judi tu, salah. Peraturan kita dalam, tuan-tuan nak kenal bahawa enactment itu yang 355 ni, 355 rang undang-undang 355 ni. 355 ni apa? Adalah berkaitan dengan khalwat, berkaitan dengan apa tu, minum arak orang Islam. Yang ada sedia ada ni, kesalahan pada pada kesalahan jenayah yang ada bagi orang Islam di Malaysia ni, dia 365 dia kata. 356. 356 tu apa? Tak boleh lebih pada 356. Kalau penjara tak boleh lebih pada 3 tahun. Kalau denda tak lebih daripada 5,000. Kalau sebatan tak boleh lebih pada 6 sebatan. Itu maknanya. Yang inilah yang kita nak ubah 355 kepada kesalahan yang ada tu. Jadi kita tak ubah tu. Kesalahan-kesalahan jenayah tu, khalwat, minum arak, itu. Tapi yang kita nak ubah apa? Dia punya denda ni saja, daripada rotan 6 sebatan kepada 100 sebatan. Itu pindaan yang kita nak. Tak ada kena-mengena dengan China, tak ada kena-mengena dengan India ni. Maknanya itu saja kita hanya nak nak tingkatkan mahkamah syariah ni, denda dia. Kalau dulu 5,000, sekarang boleh sampai misalnya orang yang kesalahan apa saja, dia boleh sampai 10,000. Tengoklah, nanti dibincang semula. Kalau dah lulus 355 ni, kan barulah dibincang berapa sebatan orang yang orang minum arak, sebatan orang yang berzina misalnya, itu baru. Sekarang ni 6 sebatan saja. Dan misalnya kesalahan-kesalahan khalwat 3,000, habis banyak 3,000 ataupun 5,000. Kalau dah 2 kali kena tangkap. Orang yang banyak duit ni pejam mata je, bayar 5,000 ni. Itu yang kita nak tingkatkan, mungkin sampai 10,000, 20,000, 30,000. Ini yang kita nak nak ubah daripada pindaan kepada rang 355 tu. Nak ubah 356 tu macam daripada 3 tahun penjara kepada lebih. Dalam dalam rang undang 355 ni, kesalahan judi masuk kedai judi, masuk permis judi, bukan kesalahan berjudi. Sebab kesalahan judi ini sudah ada undang-undang di civil court, dalam apa, undang-undang civil ni sudah ada. Maknanya kita tak boleh, mahkamah syariah tak boleh buat satu undang-undang menyamai macam apa salah main judi, tak boleh. Sebab ini dah ada, kita tak boleh kacau. Maknanya orang yang mencuri, tak ada dalam enactment kesalahan jenayah
di mahkamah syariah tak ada kesalahan mencuri. Yang kesalahan mencuri siapa curi, dia pergi ke mahkamah sivil yang ada ni. Ada. Orang yang berjudi begitu juga. Kalau ada, kalau kita yang 355 ni tak berubah, kalau mahkamah syariah pun ada kesalahan orang berjudi, mahkamah mahkamah sivil ni ada kesalahan berjudi, dah tentu orang akan pilih mahkamah syariah sebab dia 5000 je kesalahan silap ni 5 ada. Itu yang kita nak lebih. Tapi oleh kerana kesalahan orang berjudi, kesalahan siapa berjudi ditangkap dan dibawa ke mahkamah sivil. Tetapi kesalahan yang kita ni masuk, dia tak salah berjudi, masuk permis judi saja. Permis judi itu tentang kena faham. Sebab kenapa? Sebab mahkamah sana dah ada undang-undang ni, kita tak boleh dua hukum. Mana bila tangkap orang salah judi, kita hukum di mahkamah syariah. Kemudian hukum pula dua kali, hukum pula di mahkamah sivil, tak boleh. Tentang apa yang bunuh mencuri ni dah ada, mana mahkamah syariah, masyarakat memang tak boleh buat undang-undang lagi, kecuali satu pindaan baru lain pula, bukan 355, satu pindaan lain. Panjang lagi lah, kita nak tingkatkan undang-undang yang ada ni pun susah, apatah lagi nak pinda orang misalnya kesalahan judi, kesalahan mencuri, dipindah bawa kepada mahkamah syariah. Dah tentu mahkamah sivil belum lagi menerima, bersetuju. Ini dia panggil hudutnya. Tak ada, tak, dengan itu tak masuk hudut lagi. Dia tak masuk hudut lagi lah. Tuan-tuan faham kan apa yang saya ceritakan ni? Mana kesalahan jenayah ni tuan-tuan boleh tahu. Kita buka laman web, kita tahu apa kesalahan jenayah. Itu saja. Tak termasuk orang mencuri, tak masuk orang bunuh orang, tak termasuk kesalahan berjudi, tak masuk tu semua. Merogol semua, tak masuk. Sebab kesalahan tu ada di dalam mahkamah sivil ini. Itu satu perkara yang kalau saya nak jelaskan kepada tuan-tuan, anak-anak sekalian tentang 355 tu. Yang kita marah sangat ni, itu yang saya marah. Pemberita dia datang, dia tanya, kebetulan waktu tu bertanya tentang tentang Mahathir ni. Mahathir nampak macam nak sekongkol dengan DAP ni. Saya kata tak boleh lah nak sekongkol dengan DAP ni, kerana DAP ni satu parti yang jelas dalam perlembagaannya untuk menolak perlembagaan yang kita ni sebuah negara Islam. Maka dengan itu hukumnya tetap haram. Kita tak boleh sebenarnya tuan-tuan. Mari tuan-tuan balik ni besok kena buat kempen, beritahu ibu bapa jangan sokong DAP. Ini bahaya ni. Memang dalam ayat Quran dah ada menyebut ni. Tapi kalau MCA tu macam mana? Dulunya MCA dia ikut saja apa yang Barisan Nasional. Dia tak melawan. Tapi sekarang ni dah nak melawan. Tak kira lah, patut saya kata semua yang menentang Islam kita patut tentang. Tentang bukan saya kata kita patut bunuh. Itu silap tu. Kemudian ada pula geng-geng lain ni yang sekongkol ni DAP ni, tak setuju lah. Sebab ada kumpulan parti-parti yang lain ni memang nak menang dalam pilihan raya, dia bersama dengan DAP. Bila undi DAP, undi dia boleh berjaya dan boleh mengalahkan Barisan Nasional. Saya bukan cerita pasal tu. Saya nak ceritakan hukum tu macam mana orang kenapa DAP tu telah cuba untuk dalam peraturan dia, dalam undang-undang dia, nak menjadikan Malaysia ni sebuah negara sekular. Jelas benda. Tan Sri Harusani pun dia berdepan dengan saya bila cerita DAP, itu kapi harbi dia kata. Dia hanya dia tak bercakap kepada dalam sok khabar dia. Bila hal orang nak sanggah, artinya tak setuju
tentang 355 ni tak ada kena mengena dengan China, dengan India ni. Dia boleh nak tahan, dia boleh nak. Saya kata ni apa ni? Jenis orang ni seolah dia tak benarkan. Dia tak nak memberikan keistimewaan kepada orang Islam dalam menjadikan, menyempurnakan Islam, hukum hakam Islam di Malaysia ni. Kita nampak begitulah. Maka ini adalah suatu yang tak kena ni, tak boleh dalam Islam. Sebab kita ni sebuah negara Islam. Malaysia ni perlembagaannya agama Islam adalah agama persekutuan. Mana dengan itu, sepatutnya perkara-perkara yang ada kaitan dengan agama Islam, dia tak boleh sentuh langsung. Macam saya baru ni, saya pergi ke Thailand. Saya tengok di jalan-jalan di Bangkok tu ada patung. Boleh orang Islam kata, apa ni patung-patung ni? Tak boleh. Dan kita nak bina masjid pun kena minta izin dengan orang di Thailand, orang Islam kena minta izin. Dan apa sahaja hal-hal berkaitan dengan Buddha, dengan agama Buddha, orang lain tak boleh campur-campur tangan. Kita orang-orang agama lain senyap je. Patutnya kita ni, Malaysia ni sebuah negara Islam, sebuah negara Islam. Kita nak mengemaskinikan undang-undang kita. Awak jangan usik. Awak jangan usik tentang hal-hal ni. Ini ada kaitan dengan perlembagaan. Sebab antara perlembagaan itu menyentuh tentang jangan sentuh agama Islam, jangan sentuh bahasa Malaysia ni, bahasa Melayu, jangan sentuh hak keistimewaan orang Melayu, jangan sentuh. Patut begitu. Sepatutnya dia diam je. Tapi dia ungkit tu benda tu. Patut kita nak beritahu masyarakat, kita sebuah negara Islam, kita boleh buat apa saja. Dan mereka kena dengar, kena akur apa yang kita buat. Itu perlembagaan. Seolah mereka tak tahu perlembagaan itu. Dan komandan dia mengatakan itu jadi hasutan. Kita kata tidak. Kalau kita cerita, saya cakap sekarang, kalau kita bercakap macam saya bercakap di depan orang Islam, agama Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Betul tak? Islam adalah tinggi dan tidak ada yang boleh mengatasinya. Dan kalau saya bercakap di depan umum di majlis agama, saya boleh cakap bahawa adalah haram, adalah sesat orang yang menyembah api, menyembah batu berhala seperti di kuil-kuil ni. Saya boleh cakap begitu kepada orang Islam. Adakah itu istilahnya termasuk dalam akta asutan? Tidak. Kalau kita tak boleh cakap kita, sebuah negara Islam tak boleh. Rasa saya ini kita dah lupa tentang hak keistimewaan yang ada. Kita takut kepada bayang-bayang kita. Jelas tuan-tuan, saya beritahu di depan polis kepada, ini tak ada, tak salah kita bercakap, kecuali kita di depan orang yang bukan Islam. Kalau kita bersama-sama kita gini, tak salah kita kata inilah agama sebenar yang Allah perakukan, iaitu Islam. Yang lain semua sesat dan masuk neraka. Tak salah patutnya di Malaysia, bukan di istilah akta hasutan. Tapi kena berhati-hatilah. Mana kita bila bercakap di depan awam tu, kita bukan bercakap depan mereka. Kalau kita depan mereka, kita menghina agama mereka, ya. Kita pergi kuil mereka, kita cakap, tak boleh lah. Mana kita bercakap di depan ramai, boleh kita tentang sebenar apa yang berlaku pada Islam. Istilah kafir harbi memang ada istilah tu, tidak salah sebenarnya. Kenapa pula kita tak boleh gunakan? Kalau kita tak boleh gunakan kafir harbi, dah kita nak sebut apa? Zimi semacam. Dia potong kepala kita pun Zimi. Sedangkan istilah Zimi tu, orang yang taat, kalau dia menentang dah habis dah. Istilah dia sebagai kafir zimmi itu. Tuan-tuan buka dalam kitab. Banyak kitab yang menyebut tentang hal itu. Ahkam sultaniyah pun ada, macam ada jelas. Kemudian itulah di antaranya, kita kena beritahu kepada masyarakat. Jelas. Itu satu perkara. Yang satu lagi yang saya nak jelaskan tuan-tuan tadi, cerita pasal apa, hukum hakam ni,
kita merujuk kepada, kalau di Pahang ni, kaul muktamad. Kita mengambil kaul muktamad daripada mazhab Syafi'i dulu. Kemudian barulah lepas tu kita, kalau ada masalah, barulah kita rujuk kepada mazhab-mazhab yang lain. Mana kita tak boleh bercerita pada orang ramai, walaupun kita mengambil pandangan daripada mazhab Hanafi, tak boleh. Kita mesti cerita pasal Syafi'i. Kerana kita nak buat persoalan pelajaran anak-anak kita di sama ada sekolah menengah, sekolah rendah. Sebab dengan satu mazhab itu mudah. Kalau hari, kalaulah sekolah tu, katalah di sekolah di Pahang ni, di Temeloh, ada ustaz tu mengajar mazhab Maliki, kemudian di Kuantan mazhab Hanafi. Kalau kita nak buat soalan pelajar macam mana tuan-tuan? Kan susah tu. Sebab tu, itu kesan yang besar bahawa Majlis Agama Islam, dia hal dah selesai dah, hal tentang ibadahnya. Kalau kita ikut Syafi'i, terima dah. Memang dia di antara mazhab muktabar. Kalau kita rujuk kepada Ibn Taymiyah, dia belum sampai kepada taraf mazhab lagi. Dia hanya ulama, ulama mufakir yang bolehlah dia sebagai orang tokoh ulama yang antara yang cerdik. Tapi dia tak sampai kepada sampai kepada seperti taraf Imam Syafi'i, Imam Malik. Kemudian puak-puak ni, saya terpaksa yang kebanyakannya, saya tak kata semualah, sebab Allah yarham orang tua saya belajar di Mekah, tapi balik dia tetap mempertahankan Syafi'i itu. Ini kumpulan ni terus, dia bila hukum hakam dia kata ni tidak, dia kata ini hukum ni tak boleh. Kita lepas sembahyang ni, macam kita di masjid, mana ada baca ramai-ramai. Tapi ada juga masjid yang baca ramai-ramai. Kita dah buat putusan Majlis Agama Islam daripada sejak dulu dah buat nak ngajar orang kita. Kan tidak orang kita tak reti nak berwirid. Tak salah dengan itu, kita kata tak salah. Imam Syafi'i pun mengatakan begitu. Kalau imam tu berwirid selepas sembahyang, dia untuk tujuan mengajar, tak salah, boleh. Tapi kalau dah pandai, tak payah lagi tak. Tapi masyarakat Islam ni payah, tak pandai-pandai. Susah. Sebab saya duduk sebelah-sebelah jemaah tu, bila imam diam, dia pun diam. Dia tak boleh sambung. Wirid dia tak boleh sambung. Sambung lepas sembahyang tu macam mana. Tak salah lah itu sebenarnya. Begitulah juga dalam hal-hal berkaitan dengan contoh. Contoh sembahyang apa sunat sebelum Jumaat. Kita jangan baca kitab-kitab, oh tak boleh, tak boleh, Rasulullah tak buat, Ibn Taymiyah pun tak buat. Tuan-tuan buka dengan kitab Imam Majmu' tu sendiri, Imam Nawawi mengatakan sunat, sunat sembahyang qabliyatul Jumaat itu. Buka tu dah. Saya dah buka, saya tengok. Di antaranya ada, di antaranya sahabat solat qabliyah tu 4 rakaat pun ada sahabat. Kemudian pernah saya bersama dengan Kebahaduri Yang Maha Mulia Tuanku Sultan pergi ke Mekah. Saya bersama dia, alhamdulillah Tuanku beri peluang pada saya, sehingga hampir dah 10 kali pergi buat umrah dengan Tuanku, dengan kapal terbang special tu. Duduk meja ada special tu, duduk dekat ni continental yang dekat sekali tu, yang jenis tirai ni petik dia, oh terbuka. Dekat 10 kali saya pergi buat umrah. Bila sembahyang Jumaat tu, saya sembah pada Tuanku, selepas azan ni ada tak orang sembahyang sunat sebelum Jumaat? Lepas tu tengok, boleh katakan seluruhan di Mekah sama ada di Madinah sembahyang sebelum Jumaat. Menunjukkan bahawa sembahyang sunat sebelum Jumaat itu sunat, kita ambil dalam mazhab kita. Itu jangan ikut baca lebih-lebih kurang ini entah, kita tak nak itu, rujuk. Itulah, itu sebenarnya kita nak begitu tuan-tuan. Kalau nak buat sesuatu, buka Muhuni Muhtas ke, buka dan kitab-kitab mazhab, baru kita buat satu keputusan. Kita jangan baca kitab-kitab yang ditulis oleh orang tertentu ni, tak. Begitu juga tentang apa, tentang tahlil ni.
benda tu dah selesai dah. Rasulullah dia kata malam Jumaat, katalah tahlil ataupun baca Yasin di malam Jumaat, puak-puak ni kata kalau Rasulullah tak buat, tak boleh buat. Tak boleh, tak boleh dia kata. Tak mestinya kalau Rasulullah buat dia jadi wajib pula. Takut kadang-kadang boleh jadi dia wajib-wajib benda yang Rasulullah telah amalkan. Dia kadang-kadang ada di antara perkara-perkara yang Rasulullah tidak buat, tetapi Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang bentuk umum, yang luas. Seperti yang menyebut ma min qaumin yazkuruna Allah, tidak ada kaum yang berzikir kepada Allah melainkan hafat alaihimul malaika, dikerumuni oleh malaikat, wasyat alaihimul apa rahmah, diselubungi dengan rahmat itu. Mana di situ tuan-tuan menunjukkan hadis ini hadis yang menggalakkan supaya umat Islam beramai-ramai berkumpul. Itu ramai tu. Kaum itu menunjukkan ramai. Rasulullah menggalakkan orang buat halaqah sama ada zikir. Zikir ni dia baca Quran pun zikir, sebab dalam Quran menyebut inna nahnu nazzalna zikra, kan? Baca Quran. Kita ramai-ramai berkumpul baca Quran. Itu termasuk dalam tu. Mana tidak ada kaum yang berzikir kepada Allah? Dalam hadis tu luas. Kaum ni tak kira siapa, orang Melayu ke, orang Cina ke apa. Yang penting kita digalakkan untuk berkumpul, berzikir. Zikir sama ada subhanallah, alhamdulillah, itu pun zikir. Menuntut ilmu pun dia juga, dia katakan zikir. Mana was'alu ahla zikri, zikir. Mana bertahlil tu ada di sini, tahlil tu ada baca Quran, ada selawat di situ. Mana bila kita ajak orang ramai untuk buat benda-benda ini, pasti pada mereka akan mengerumuni kita dan mendoakan kita. Macam mana ini? Mana puak ni dia kata Rasulullah tak buat. Tapi Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah suruh buat dalam bentuk yang umum dan dalam bentuk yang luas. Itu yang ada, yang tu yang ada orang buat tarikat-tarikat tertentu. Ini semua termasuk sebenarnya. Ni kalau puak-puak ni dia tak boleh tahlil, mana satu masa kalau kita biarkan dia merebak nanti, bila kalau biasanya kita bila makan kenduri ke apa, kita puan-puan ni ada doa selamat, ada tahlil tadi. Ni tak ada tuan-tuan. Lepas makan ada doa, tak ada tanda. Balik-balik. Mana akan datang jadi begitu. Mana tuan-tuan kena faham, balik ke Malaysia tu tengok keadaan macam mana. Kaul muktamad yang dipegang oleh orang-orang Malaysia tu. Dan ada juga semalam yang bertanya pada saya berkaitan apa hubungan ha-ha tentang kemasyarakatan di Malaysia ni. Boleh tuan-tuan, kalau ada, katalah ada sesuatu isu yang berlaku di Malaysia, ruak ni ke atas badan-badan tertentu, hantar email kepada kita, bantu hantar kepada kita, ada laman web Mufti, Jabatan Mufti Negeri Pahang. Letak sini, beritahu. Nanti saya baca. Saya beritahu gini. Itu pun salah satunya boleh membantu Jabatan Mufti. Kadang-kadang orang kalau buruk-buruk saya, tuan-tuanlah tolong bantu saya. Tolong bantu untuk menjelaskan perkara-perkara kenapa Mufti disebut Kapiah Harbi misalnya, contohnya. Dia bukan cakap menentang tu. Harb tu memang perang. Kita kadang-kadang perang membasmi kemiskinan pun perang, kan? Perang apa, putus huruf pun perang ni, tak mesti dengan pistol. Itu dia orang tak faham. Tapi kumpulan-kumpulan yang sudah sekongkol dengan DAP ni, dia kata tak betul lah. Dia kalau dia kata saya betul, dia pula tak betul dengan DAP pula. Itulah perkara-perkara yang saya nampak kita kena jelas. Yang satu lagi saya nampak bahawa belajarlah, belajar bersungguh-sungguh ini ruak ni ada ataupun apa caralah. Yang penting sekali bahasa Arab tu. Bahasa Arab kena, kalau boleh mata alfiah tu setiap orang hafal ke. Daripada kita ingat penyanyi-penyanyi, lebih baik kita hafal mata alfiah dan sebagainya. Sebab saya nampak apa
kita kena hidupkan majlis ilmu ni. Apa yang saya nak sebut di sini ialah majlis majlis ilmu, maksud saya ada benda yang saya nak cakap, saya lupa ni. Tuan-tuan, apa, anak-anak sekalian ni, yang pentingnya ialah dalam menuntut ilmu ni, dalam menuntut ilmu ni, naklah rajin lah, naklah bersungguh, naklah bersungguh. Saya rasa perkara yang penting ini. Saya nampak begini. Di Malaysia ni memang banyak ceramah-ceramah. Subuh ada ceramah, macam saya di masjid saya, setiap subuh, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, jemaat tu, saya ada kuliah subuh saya. Kurang-kurang 15 minit, 10 minit. Hari Sabtu, hari Ahad, kita beri ruang kepada jemputan lah. Dia panjang sikit. Sila. Saya nak sebut apa tu? Yang penting, hal yang penting sekali tentang nak hidupkan masyarakat, nak ubah. Saya nampak bagaimana kita nak mengubah masyarakat. Bukan saja ceramah kita adakan, tak cukup. Kita sekarang nak ubah. Yang saya nampak lah, kita tengok Turki tu, Erdogan presiden dia mengubah masyarakat dia dengan dia sendiri pergi berjemaah dan ajak menteri-menteri ni, ajak keseluruhan rakyat ni pergi datang solat berjemaah. Sebab asasnya Rasulullah nak membina sebuah negara di Madinah itu bermula dengan Rasulullah bina masjid, kemudian ajak orang datang berjemaah. Ini asas penting. Saya kalau saya bercakap panjang pun tak ada ertinya juga lah. Ini asasnya. Tuan-tuan yang duduk di Azhar ni, nak ubah dengan boleh datang, kalau boleh pergi berjemaah, itu orang yang baik, orang yang disiplin. Kerana dalam hadis Rasulullah pernah ada menyebut tentang orang yang solat berjemaah tu, dia khususnya subuh fajar ni, dia dapat pizimatillah, dapat perlindungan Allah SWT. Sebab tu Erdogan tu, dia ada orang cuba untuk menjatuhkan dia, dia selamat. Dan sebenarnya saya telah beritahu Perdana Menteri Najib, saya kata buat sebagaimana yang berlaku di Turki. Dan saya telah beritahu timbalan Perdana Menteri. Saya cakap dua kali je, cakap buatlah. Sampai sekarang belum lagi. Itu yang kita nak ubah ni. Kita nak ubah sungguh. Kalau Najib pernah datang berjemaah subuh, kemudian arahkan menteri-menteri dia, arahkan pegawai-pegawai, tuk-tuk jabatan, saya rasa berubah Malaysia. Sebab kita nak bercakap itu, kita kena pergi dulu ke masjid. Kita kena berjemaah dulu. Pada sekarang ni saya cakap, dia tak nak cakap panjang, ini benda ni kita nak ubah. Dan masjid saya alhamdulillah sedikit ada perubahan. Waktu Ramadan baru ni, kalau Ramadan tarawih tu penuh melempah sampai keluar. Kalau subuh penuh, tuan-tuan. Penuh tu dalam 500-600 orang. Alhamdulillah. Tapi lepas Ramadan separuh. tak boleh lagi, tak boleh lagi. Saya kata kita kena buat. Kita kena buat penuh seperti orang jemaat subuh ni. Ada. Itulah yang kita nak usahakan. Tuan-tuan duduk kat sini,
kena ini amal tu. Kalau tak boleh buat amal ni, belajarlah tinggi mana pun tak sampai kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pergi jemaah ni fardu kifayah. Jangan ikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah boleh bunuh tak pergi berjemaah ni. Kita tidak sampai begitu. Walaupun kita fardu kifayah, tapi kita tahu bahawa di antara perkara yang boleh menyelamatkan kita besok di akhirat, di padang mahsyar yang mana tidak ada perlindungan melainkan perlindungannya, iaitu antaranya ar-rajulu qalbuhu mu'allakum fil masjid atau bil masjid gitu. Ha. Ini kena-kena. Kalau tuan-tuan boleh begitu, tengok tadi ustaz apa Khairul Anam dia kata ada guru dia dekat Mukattam ni lepas subuh yang ada jemaah ni sampai pukul 7. Kalau kita ni ane muka-muka ni alhamdulillah percaya Malaysia nanti. Saya nampak berubah tuan-tuan. Saya pergi baru ni pergi ke masjid bulan Ramadan. Lepas saya duduk di hotel, lepas tu saya pergi Masjid Negara. Lepas kita berbuka tu, bila berbuka tu, lepas tu kita nak pergi Masjid Negara, dalam perjalanan kita nampak anak-anak muda dengan motor, dengan kumpulan motor dalam 30 orang dan begitulah. Dengan bunyi dengan apa, tengok semua budak Melayu. Kita tahu bila waktu dia berbuka ni, bila waktu dia sembahyang maghrib, bila waktu dia nak sembahyang tarawih ni. Mana kita tak ajar anak-anak, kita tak ajar masyarakat. Dengan ini kita ajar bukan saja orang tua pergi masjid, seluruh ni kata, seluruh isi keluarga tu pergi masjid sekarang ni. Ha, kita kena buat begitu. Ini kita punya dakwah kita sekarang bermula. Saya nampak satuan-satuan dakwah yang ada di Malaysia, tengok dia sendiri tak datang berjemaah. Tengok ada di antara orang yang kita tahu. Cuba tengok. Dia pergi berjemaah waktu bila? Waktu boleh dia berjemaah waktu Ramadan. Ada di antara masyarakat kita tak pergi pun berjemaah subuh. Subuh maksud saya di sini. Cuba kita tengok kita. Kita ada banyak. Tengok kita. Berapa kali kita pergi subuh. Kalau kita boleh ni, satu benda yang boleh mengubah masyarakat. Itu saya nampak. Ini kerana dia berjemaah ni boleh apa menyelamatkan kita. Lepas tu saya kata, kita pergi berjemaah ni bukan sekali-sekali. Bukan waktu bila apa kita dah tak ada apa-apa lagi, kita pergi datang berjemaah. Bukan begitu. Sunnah Rasulullah SAW iaitu berjemaah sepanjang masa. Kalau kita tak boleh berjemaah, kawan-kawan, sama-sama kita. Kadang-kadang kita ada kuliah dan sebagainya. Saya rasa itu di antara perkara yang boleh sentuh. Pusing gitu. Kalau ada soalan boleh lepas ni, insyaAllah. Saya meletakkan satu harapan yang besar lah. Inilah belia-belia ni, graduan yang ini boleh mengubah masyarakat Islam. Dan tuan-tuan boleh bantu kami. Kalau ada masalah, bantu kami. Dalam mawet, saya tengok kami, kita akan jelaskan apa masalah-masalah yang ada di Malaysia. Kita akan jelaskan. Kalau boleh hubungi kita dengan suara dengan satu suara lah, bukan orang individu-individu tertentu. Kalau boleh buat saluran tertentu, macam satuan Kedah misalnya, hantar ke Jawatan Mufti Kedah, sama suara dengan Pahangnya, benda yang dia nak cadang tu sama suara dia. Macam Malaysia lah, saya semalam macam beritahu bahawa ini pun nak beritahu juga. Patua kita ni satu perkara. Satu kes misalnya kopi luwak. Dan tuan tahu kopi luwak. Contoh. Kopi luwak ni musang makan kopi. Kopi yang dia makan tu adalah kopi yang istimewa. Dia pilih, dia makan. Kemudian bila dia berak, keluar kopi tu. Kopi itulah yang diambil untuk dibuatkan kopi. Mahal tu kopi luar. Sekarang dah tak kenal lah. Dulunya mahal. Kemudian orang tanya, boleh tak makan kopi luar ni? Kemudian bila pertanyaan begitu, oleh kerana untuk orang masyarakat Malaysia keseluruhannya, kita minta jakin lah sebagai urus dia. Jakin, di situ dia ada bahagian patua dia. Lebih kurang 30-40 orang. Bahagian fatwa ini akan buat kertas.
Dan bila dia buat kertas berkaitan dengan apa, dengan kopi luwak ni, dia juga panggil veterina, dia panggil pertanian, antara dia gabung dah, misal contoh. Kemudian buat satu kertas, dah dapat kertas tu, dia yakin dia ada pakar apa, panel pakar syariah, terdiri daripada ulama-ulama kita, profesor-profesor daripada universiti-universiti dilantik. Antaranya ustaz, doktor, doktor-doktor lah, tak payah sebut satu-satu, doktor-doktor yang ada di di universiti di Malaysia, dan beberapa mufti, dan saya salah seorang daripada mufti yang dilantik lah. Mana apabila kertas tu dibentang, kemudian kita setuju kertas ni menepati syarak, menepati syarak. Mana ahli jawatankuasa pakar syariah ni dalam 15 orang, 20 orang begitu. Kemudian yang jakin ni dalam 20 orang, 40 orang buat kertas tu. Kemudian lepas tu barulah bawa kepada muzakarah fatwa peringkat kebangsaan, yang dihadiri oleh semua mufti-mufti dan ahli jawatankuasa yang dilantik oleh majlis raja-raja. Di situ ada juga pakar-pakar, pakar perubatan, pakar farmasi yang dilantik, pakar kimia yang dilantik untuk bersama dalam muzakarah fatwa peringkat kebangsaan ni. Di situ dia lihat kertas kita tadi. Kemudian bila mufti kata setuju dengan kertas tu, dia akan bawa pula ke ke negeri-negeri. Di Pahang ada 10 orang jawatankuasa fatwa yang dilantik oleh kuasa tuanku, ulama-ulama dia. Antaranya Dr. Syukur, Tan Sri Syukur tu, dia pengerusi dan dia juga ada ahli jawatankuasa kita. Dr. Munir, Profesor Dr. Munir, Mukhtar Syafi'i, Datuk Kamaruddin Zakaria tu ada, dan salah seorang daripada Rektor Universiti Islam Antarabangsa, Datuk Sri Zaliha, Dr. Zaliha, dia di antara ahli jawatankuasa kita. 10 orang bincang pula kertas tu. Mana kalau di Malaysia dia ada 14 negeri, ada sekurang-kurangnya 140 orang membincang kertas yang dibuat tadi. Mana kopi luar ni, kalau etong-etong, kurang-kurang 200 orang menyiapkan untuk membuat satu keputusan berkaitan dengan kopi luar ni. Sebab dalam kertas tu adalah sebut dari segi hukum, dari segi apa pertaniannya, dari segi pekahnya apa. Kerana dalam kitab pekah ada menyebut apabila menatang, makan biji-bijian, kalau biji itu kalau kita tanam dia boleh hidup, menunjukkan biji itu masih elok, tak pecah. Dia hanya mutanajis saja. Dia kata istilah mutanajis, macam pokok mempelang, buah mempelang jatuh ke tai ayam tu, kita sapu lah. Dah sapu bersih boleh makan tak? Boleh lah. Macam itulah, dia mutanajis. Dia macam kopi tu, dia kena najis saja. Sebab tak kena bau, dalam ni tak kena. Dan dengan itu, kalau begitu keadaannya, kalau ambil kopi yang ruak yang dimakan oleh musang itu, kopi itu tidak pecah, mana najis tak masuk ke dalam kopi, boleh makan. Tapi cara ni nak pilih tu macam mana? Orang bisnes ni tak kira. Itu yang pula. Itu mana? Itulah cara macam mana apa kita punya mengadakan satu putusan dalam fatwa kita. Itu saya cerita. Dan begitu juga hal tadi, kalau ada apa-apa masalah, kita ada ruak sini, boleh juga apa masalah yang berlaku, cuba bincang, ambil kertas tu hantar kepada dia atau mufti negeri-negeri. Dia boleh membantu jakil sama, dan boleh tanya doktor-doktor kat sini. Saya rasa amat bagus, satu masa semua boleh jadi mufti. Itu dia antara cara lah. Buat satu kertas yang lengkap. Itu di antaranya. Antaranya mana kita patut hormat dengan ulama-ulama kita. Dulu kita tak hormat, bermula dengan orang kutuk mufti. Sebab apa? Sebab mufti ni orang kerajaan, dia kata orang kerajaan. Kemudian kena sikit dengan parti politik yang tak kena marah. Dia kata ini betul. Mana akhirnya dia kutuk, kata ada ulama su, dia kata seperti mufti, kata akhirnya orang tak percaya mufti.
Bila tadi saya cerita pasal PTPTM itu haram kalau tak bayar, tak bayar hutang haram. Eh, betul kata-kata mufti ni. Kita tanya, kita tanya Ustaz Azhar lah. Dia lebih percaya tu kan, Azhar Idrus. Sebab institusi mufti ada dulu satu kumpulan politik-politik memburukkan mufti. Bila buruk mufti, buruklah habis ulama lain. Tak nak. Akhirnya pemimpin diri dia dipijak oleh orang. Sebab tu kita tak boleh burukkan ulama. Kerana ulama ini waris kepada Nabi. Kita bantu dia patutnya. Kita bersama dia. Kalau kita kata kita betul, orang ni tak betul, tak boleh. Dalam Islam bukan begitu. Itu saya nak beritahu. Tuan-tuan bantu kita. Bantu kita dalam segi situ saya rasa. Kemudian satu lagi, kita khutbah kita. Di sini saya dengar bahawa arahan supaya membaca satu khutbah kan di Mesir ni. Tapi tak menjadi ya, Mak. Tak jadi. Kan di Mesir tak jadi. Tapi di Malaysia jadi. Boleh. Sebab imam-imam ni tak tarah macam imam-imam sini lah, bertarah. Doktor-doktor, pensyarah. Tapi kita ni, kita macam di Pahang. Tuan-tuan boleh buat khutbah. Jangan lebih pada 1,000 kataan. Jangan lebih. Mana dalam 800, 900. Boleh apa tajuk saya. Hantar pada kita. Hantar pada jemaah kalau Pahang. Kita akan semak. Khutbah yang terpilih tu, sama ada lelaki keraduan perempuan pun boleh buat. Terpilih tu kita bayar RM500. Satu khutbah yang terpilih untuk disiarkan dalam dalam apa kita punya terbitan. Kita buat khutbah ni tuan-tuan, dalam satu bulan hampir 15,000 habis duit kita, duit kerajaan. Kita lantik satu, buat satu tajuk misalnya bulan Rabiul Awal, tajuk berkaitan dengan kisah Rasulullah ke apa gitu. Minta lah orang buat, kita beri tajuk, orang tu buat. Lepas siap orang tu buat khutbah, kita panggil dia. Kita bersama dengan ahli jawatankuasa khutbah, bengkel, kita bengkelkan. Kita satu persatu kita tengok kataan-kataan yang ditulis itu, sesuai atau tidak. Kemudian selepas itu kita ada satu lagi, kita beri kepada jawatankuasa khutbah, jawatankuasa khutbah negeri Pahang pula. Pastikan khutbah yang telah dibengkel tadi diterima tidak untuk dibawa kepada untuk diterbitkan menjadi khutbah negeri Pahang. Ambil contoh. Mana kita nak buat bengkel tu, sewa hotel, sewa makan, minum di situ dekat 10,000. Nak cetak lagi dekat 5,000. Dekat 15,000 habis. Sebab tu kalau Jakin sendiri datang, dia minta kita buat nak sebab sharekan khutbah dia, kita tak bagi. Kecuali selepas itu kita edit semula barulah jadi khutbah kita. Itu di antaranya lah tuan-tuan. Tuan-tuan lihat keadaan kami di sana. Syukurlah sekat itu insyaAllah. Kalau cukup tak cukup lagi. Allah alam, saya amat gembira. Saya amat terharu dengan kepercayaan tuan-tuan. Bahawa saya serupa dengan tuan-tuan. Tak ada apa. Kita sebenarnya ulama, bantu-membantu satu dan lain. Orang akan hormat kita semua. Kalau kita menyalahkan antara satu dengan lain, orang tak hormat dah. Antara pemimpin dan antara pemimpin, serupa je. Dia kata ulama tak hormat, serupa je. Akhirnya berkata gitu. Tapi cakap ulama tu berbeza. Ya. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.